Halo semuanya. Jarang-jarang gue bikin konten kayak gini ya. Suaranya mungkin agak mendem, tapi it's okay. Gue akan coba ngomongnya pelan dan berusaha agar suara gue terdengar dengan jelas. Gue mau ngomongin satu topik. Ini menarik banget untuk dibahas. What is that? Politics. Oh. Okay. Mungkin kita bisa mulainya dari background gue dulu ya. Which is politik itu kan untuk di umur gue 18 tahun itu adalah sebuah hal yang bisa dibilang agak baru lah. Karena ya sebelum-sebelumnya kayak mungkin masih dalam tahap belajar, belum begitu mengenal. Ya politik yang terjadi di dalam hidup lo sangat dipengaruhi oleh keluarga gitu kan. Jadinya, you know, it's a doctrine, dogma, and then the other things, walaupun mereka tidak menuntut gue untuk sesuai dengan pilihan mereka, tapi ya gimana sih, kita tinggal satu rumah, kita denger apa yang mereka komentari, apa yang mereka discuss every day gitu. Dan fun fact-nya adalah gue adalah seorang keluarga Batak Kristen yang which is lebih condong tendensinya ke yang merah. You know, merah dalam hal partai dan juga presiden. Walaupun sekarang kayaknya udah agak-agak ini ya, agak-agak misah gitu. Okay. Di 2024 ini itu sesuatu yang sangat menarik banget untuk dibahas. Sambil kita minum kopi, sambil makan toast, itu menarik banget untuk dibahas, untuk diperbincangkan. I love about discuss gitu. Itu membuka banyak wawasan pikiran. Sayangnya gue belum menemukan temen yang ayo kita ke coffee shop and then talk about these things gitu. Oke, lanjut aja ya. Kita gak usah begitu lama untuk di awal. Di 2024 awal, itu karena gue tumbuh dengan doktrinisasi bahwa merah adalah benar dan sisanya adalah salah. You know, hitam dan putih. Gue dulu memandang dunia gitu, hitam dan putih. Kalau dia benar, artinya yang lain salah. Dan dia gak akan mungkin salah, gitu. Agak gelap misalnya dia. Dan pada saat itu ya, apa ya, a lot of things happened in the past. Dan, you know, seperti 212 dan lain-lain. Itu mempengaruhi banget pikiran gue tentang bagaimana gue memandang paslon lain. Which is, disini ada tiga nih, ya kan? Oh, bukan paslon ya, udah mantan paslon. Nomor 1 dan nomor 2, ini kan kayak sebenarnya dulu tuh ada sejarah unik, tapi ternyata kira pecah dan lain-lain. Itu kan sangat, sangat bagus untuk dibahas ya. Jadi, kalau dulu itu gue mandangnya adalah karena nomor 2 ini yang tengah ini makin merapat ke presiden, gue nganggapnya, kayaknya, tunggu. Kayaknya ini gak seperti yang gue pikirkan deh, gitu. Karena kan, you know, gue nganggap presiden ini adalah orang yang paling baik, gitu. Dan pada saat itu juga, momen-momennya, nomor 3 ini, yang wajah adalah partai merah, itu lagi banyak melakukan kesalahan fatal, gitu ya. Lagi banyak blunder lah. Sedangkan nomor 1, pada saat itu gue udah langsung menganggap dia red flag banget, itu. Karena yang itu tadi, momen 212 itu. Gitu. Terdoktrinisasi. Jadi di sini, gue tuh berpikirnya gini. Okay, gue pengen, kan selama ini tuh gue udah kayak ngebenci banget gitu dengan nomor 1 dan nomor 2. Karena gue pikir mereka adalah salah gitu. Seperti yang gue bilang, hitam dan putih. Tapi di sini gue pengen coba ini deh. Gue pengen ngebuka dulu hati gue. Dan untuk digging gitu, menggali lebih banyak apa sih yang terjadi gitu. Jadi gue gak mau langsung berprasangka buruk gitu. Itu kan adalah hal yang susah dan bijaksana dong harusnya. Lu tidak, apa ya, lu mau untuk membuka hati lu untuk cari tahu dulu gitu, jadi nggak langsung ngejudge gitu. Dan pada saat itu mulai gue menyukai atau ya menyukai lah kayak kepribadian 02 ini gitu. Why? Karena ya itu gue bilang, lo kalau bisa ngebandingin ya debat presiden 2019 itu, di situ nomor 2 tuh kelihatan banget bedanya dengan yang sekarang. Jangan yang sekarang deh, 2024 awal deh, pada saat dia belum ngumumin wakilnya gitu. Jadi, dan orang-orang tuh pada bilang kayak, oh yaudah bawa Jokowi udah 2 periode, kita coba kasih kesempatan deh gitu. Dan gue disitu udah mulai, okay, ini kayaknya
agak lebih condongnya ke situ gitu. And then what is the turning point adalah ketika dia mengumumkan wakilnya. Bam. Lu bayangin tadi yang gue tuh udah kayak 0-2 banget gitu. Bahkan gue tuh seneng banget. Kenapa? Karena akhirnya gue ngerasa gue bebas gitu dari kekangen orang tua gue. Orang tua gue masih PDIP dong, tentu. Tapi gue kayak semua ngomongin gue kayaknya berdua deh. Karena gue ngerasa, okay, gue punya cara pikir sendiri dan gue beda nih akhirnya sama orang tua gue. Gitu kan? Gue pengen gue bisa mempertanggungjawabkan dengan gue ya. Terus tetap aja gue ngomong ke mereka kalau gue 0-2 gitu. Di situ ya. Pada saat itu kayak gitu. Ternyata turning point-nya adalah pada saat dia mengumumkan nama Gibran. Di situ gue kayak, di satu sisi ada, tuh ada konspirasi kalau, why? Umur. Dan ini anak presiden. Aduh, kalau dia waktu itu ngumuminnya Pak, siapa ya namanya? Prof Yusril. Aduh, itu gue udah ini banget tuh. Udah seneng banget, gue bakal ngedawain banget tuh. Karena Prabowo Yusril gitu, bakal ngelawan Mahfud nanti kan. Pak Mahfud. Ternyata. Itu kan, dan di situ gue langsung posisinya bukan benci, tapi lebih kayak ke tengah lagi jadinya. Aduh, waktu itu gue komen, ngerinya. Gitu. Gue hanya komen itu doang. Tapi dalam hati gue mikir lagi kayak, kenapa ya, gitu. And then, apa, long story short, makin kesana, oh, debat pertama, itu gue masih kayak netral gitu. Tapi, pada saat itu pula, gue tuh juga sedang melakukan hal yang udah gue lakukan dulu. Gue ngebuka hati gue ke Anies. Yes, ke nomor satu. Gila, wow. Tapi gue agak sumpetin dulu gitu, nyumpetin karena temen-temen gue juga pada kontra. Tapi tetap aja ini masih dalam kayak, gue tuh pengen menetralkan diri gue senetral-netralnya gitu. Of course, pasangan calon lain tuh punya pros and cons-nya masing-masing gitu. Jadi gue pengen coba membuka wawasan gue selebar-lebarnya untuk apa, menyerap apa aja sih yang mereka bener-bener lakukan gitu. Jangan tertutupi atau terpenjarakan oleh dogma gue, oleh persepsi gue tentang mereka, personal gitu. At the end, debat pertama, wah kelihatan banget kan yang nomor satu ini jago banget gitu dalam mengolah kata-kata. And then nomor dua, itu, oh nomor satu ini juga agak menyenggol-nyenggol gitu kan. Itu lucu banget di debat pertama tuh, karena satu dan tiga itu kayak nyenggol-nyenggol. 02 di sini. Di situ tuh udah mulai nih 02 kelihatan arogansinya. Jadi gue mungkin makin lama makin indah gitu. Udah kayak stop. And then apalagi debat kedua, debat capres. Si yang nomor 2 ini wakilnya banget gitu loh. Jadi kayak terlihat banget arogansinya. Jadi kayak fix enggak. Di situ tuh seiring dengan gue selalu menjalankan media sosial terutama Twitter. Jadi gue tahu tuh apa yang terjadi. And then, it passed sampai ke titik gue udah sangat membenci nomor 2. Apapun, jadi kan ada lu tau gak sih, ada sebuah gerakan salam 4 jari. Boleh deh, pilih 1 atau 3. Yang penting jangan 2 gitu. Sampai di tahap itu, and then, mulai orang lagi nih kan, yang MK itu mulai makin meresahkan gitu. Jadi, pada saat itu okay, udah fix nomor 2. And then sampai sekarang sih sebenarnya. And then gue mulai bimbang di sini. 1 atau 3 ya. Karena gue ngeliat 1 juga bagus sebenarnya gitu kan. Cuma emang wakilnya agak gitu deh. Tapi personally tuh Pak Anies tuh okay loh gitu, kayak program kerjanya masih. Kalau Ganjar gue ngeliatnya dia masih abu-abu soalnya. Masih ikut ibu deh gitu. Takutnya jadi kayak kurang punya pendirian yang teguh gitu. Walaupun ada Pak Mahfud di sisinya. And then gue juga ngeliat dari debat-debatnya juga. Aduh gila, nomor 2 tuh bener-bener kayak enggak banget deh di debatnya gitu kan.
itu hanya 01 dan 03 doang yang menurut gue bagus berdebat. And then it has sampai akhirnya gue milih nomor 3 gitu kan. Masih tentang politik identitas rupanya di 01. Gue, alasan gue tidak memilih. Walaupun gue tidak memilih sama sekali. Karena gue berada di Surabaya, sedangkan KTP gue di Jakarta. Jadi gue tidak memilih di KPU, padahal itu adalah kesempatan pertama gue. And then yang menang adalah 02. Langsung satu putaran. 58%. Wow. Is it amazing? Pada saat itu gue dan temen-temen gue kayak anjing. Anjing, gitu kayak. He used all the powers he have. Right? 58%. Gue disitu bener-bener kayak anjing, benci-benci banget. Dan gue udah nganggep lagi 03 atau 01 kayak, gue hanya nganggep ini musuh demokrasi Indonesia. Until gue nonton podcast Deddy Corbuzier dan Reza Rahadian gitu, mereka membicarakan dan menertawakan tentang ya politik ini loh, bahwa kesannya di awalinya aja tuh udah ada masalah gitu. You know, dari pencalonan wakil gubernur, wakil presiden, MK, and then konsep debate itu sendiri itu enggak debate teman-teman, itu lebih ke tanya jawab gitu. Dan sampai ke satu titik di mana generasi gua, which is generasi Z, itu ditanyakan, karena banyak yang usia pertama memilih itu generasi gua, alasan memilih paslon ini. Alasannya tuh sangat di luar kepala. Karena dia fun. He's fun. Dia ganteng. Dia gemoy. Jadi gue pilih dia. See? Alasan-alasan itu yang ditertawakan oleh mereka. Wow. Betapa berubahnya pemilihan ini gitu. Ternyata dengan dia gemoy, dengan dia ganteng, dengan dia public speaking yang bagus, dengan dia disebut abah gitu kan, bisa membuat dia terpilih. And then gue disadarkan lagi bahwa itu gak apa-apa, itu gak salah. Iya gak sih? Terserah hak orang untuk memilih berdasarkan apa gitu. Tapi memang kita menyayangkan gitu, karena berarti dia tidak memilihnya berdasarkan program kerja, berdasarkan visi misi yang dia punya, atau berdasarkan pengalaman kerja banget, ya udah gitu. And then di podcast itu mulai dibahas tentang ya tapi gimana lagi, soalnya IQ Indonesia 78. Rata-rata IQ Indonesia 78. Ya kan? Awal tuh gue juga kayak Deddy Corbuzier kayak, ya tapi kan kita harus milih pemimpin terbaik loh. Masa berdasarkan gemoy, berdasarkan dia lucu, dia savage kata-katanya, bisa dijadiin template JJ. Ini untuk Indonesia 5 tahun ke depan loh. Masa pilih pemimpin berdasarkan itu? Terus Reza Radin jawab dengan satu kalimat kayak, how they will know? Is that the kalimatnya? How do we know? Dia itu pemimpin yang terbaik. How do we know kalau pemimpin yang terpilih sekarang ini udah pasti buruk? How do we know kalau pemimpin yang jago mengolah kata-katanya itu udah yang paling baik? How do we know? Yes, how do we know? Ya, kita hanya bisa putuskan itu baik atau enggak setelah dia menjabat. Right? Ya enggak sih? Seamburadul apapun di belakangnya, kita gak bisa mutusin kalau dia itu pemimpin yang gak baik. Kita baru bisa mutusin ketika dia udah menjabat nanti. Melihat program kerjanya. Apakah terlaksana, apakah gimana-gimana. Wow. It changes me a lot, bro. Gue tertampar banget. Iya. Benernya. And then gue teringat, ada satu, ini gara-gara temen gue juga sih. Pokoknya ada di satu anime gitu,
Kita Chuchiha namanya. Dia apa ya? Dia terkenal sebagai ninja kriminal. Kayak he kill all the people in Uchiha clan, which is his clan, his own clan. Yes. Dia membunuh orang-orang di clan dia sendiri, Uchiha. Dia dicap sebagai ninja kriminal. Hanya menyisakan satu adiknya doang, Sasuke. Ternyata plot twistnya adalah dia melakukan itu demi kebaikan desa. And then ada satu temannya, teman gue tuh nanya, bagaimana kalau misalnya, this is funny, right? Kita ngebandingin sama klan, tapi apapun bisa terjadi. Yang dilakukan Prabowo Gibran, itu sama kayak dilakukan Uchiha. Caranya salah, right? Lu harus nembus MK, nembus KPU, dan lain-lain, which is all the corruption. Tapi bagaimana kalau ada satu tujuan yang mereka capai, dan itu adalah baik untuk negara, gitu loh. Even harus melalui cara yang salah, gitu. Oh, gue gak habis pikir sih, kayak. Gue gak habis pikir, dan I don't know, gitu. Gue ngerasa, okay, gue sekarang udah kuliah, gue adalah orang-orang yang harus mengedepankan akademis, gitu. Education itu penting dalam gue milih, so gue harus bla bla bla. Gue ngeliat dari satu sisi ini, sisi itu, gitu kan. Karena gue ngerasa gue adalah orang-orang yang diberkati dengan privilege, gue bisa berpendidikan. Tapi yaudah, itu sampai situ doang. Untuk lu bisa judging dia pemimpin yang buruk atau enggak, lu harus tunggu sampai dia menjabat. Which is orang-orang yang gak dapat kesempatan atau gak dapat privilege pendidikan pun, ya juga akan sama kayak lu. Mereka akan judging-nya. Kita semua hanya bisa judging tuh sampai ya dia udah terpilih, itu sampai dia udah melakukan program kerjanya. Iya gak sih? Terlepas dari apapun privilege lu gitu. Jadi, even gue tuh starternya sama orang-orang. Sorry, tidak dapat kesempatan pendidikan. Jadi gue selama ini kayak lumayan argoan juga jadinya kayak, okay, karena gue udah berpendidikan, gue ngeliat dari masa lalunya dan gue ngerasa gue berhak untuk say dia bukan pemimpin yang baik. Gitu. Karena gue ngerasa gue punya akses pendidikan sehingga gue bisa ngeliat dengan sudut pandang lebih jauh and then lain-lain, dan gue menganggap orang-orang yang sorry ini ngeliatnya tuh ya cuma gara-gara mereka dapat bansos and then yaudah mereka ngedukung gitu. Dulu tuh gue sangat menentang hal itu. At the end gue juga merasa ya gue gak bisa kayak gitu. Gue dan dia kita sama-sama bisa putuskan dia pemimpin baik atau tidak. Ya, waktunya pada saat dia udah terpilih nanti. Pada saat dia udah melakukan apa program kerjanya. Gak bisa karena gue udah berpendidikan, gue bisa mulai dari lebih dari awal gitu kayak. Lebih awal dari orang-orang lain gitu kayak. Oh, pada saat pencalonan gue udah bisa putusin dia. Gak bisa. How do we know? Pemimpin yang ini tuh jahat, pemimpin yang itu yang gak terpilih itu baik. How do we know? At the end kita hanya bisa menilai. Gue sekali lagi ingatkan, dia belum duduk di kursi presiden, dia belum ngapa-ngapain. Jadi ya udah gitu. Oke, pilihan kita gak terpilih, kita kecewa dengan yang terpilih ternyata jalur masuknya aja udah salah. But kita tunggu aja. Nanti dia pas jadi presiden gimana, ngelakuin program-program gimana gitu. Baru kita bisa judge. Karena gini, Jokowi aja, sorry to say, awalnya baik banget, 4 tahun setengah dia baik banget kan. Tapi di 4 tahun setengah, sorry, 9 setengah tahun di ending dia bisa berubah. Jadi kayak apapun bisa terjadi, ini politik bro. Udah 19 menit gak gue ngomongin ini. Jadi intinya gitu aja sih. Menatarakan pikiran lagi. Gitu. Ya. Karena di politik ini gak ada lawan, gak ada kawan. Semua bisa berubah. Tergantung tujuannya. Oke, sampai sini guys.
Gue mohon maaf jika ada kata yang salah. Gue lebih bye.